5 cara macam mana nak turunkan berat badan tanpa bersenam. Kelima tu benda yang wajib semua orang kena tahu, especially kalau anda betul-betul nak turunkan berat badan. Jom saya explain satu persatu. Nombor satu, daripada kita menggunakan eskalator ataupun lift, banyakkan menggunakan tangga ataupun parking kereta jauh sikit daripada tempat yang kita nak pergi tu. Cara macam ni memang dah terbukti berkesan, akan menyebabkan berat badan kita lebih mudah tu. Ini akan contribute kepada 30% daripada total daily energy expenditure kita. Nombor dua, minum air secukupnya sehinggakan warna air kencing kita warna jernih. Nombor tiga, lebihkan makanan yang bersayur, especially sayur yang berwarna hijau pekat, sebab dia mengandungi banyak nutrien yang akan membantu meningkatkan metabolisme anda. Nombor empat adalah dengan cara kawal stres, sebab stres akan mengganggu hormon kita sehinggakan metabolisme kita akan drop, selera makan bertambah dan kita akan craving benda yang manis-manis. Stres adalah benda yang sangat penting bila kita nak turunkan berat badan. Nombor lima yang paling penting adalah kena pandai kira keperluan kalori tanpa bersenam. Orang yang bersenam dia boleh makan banyak sikit, dan sebaliknya bila yang tak bersenam tu tak boleh makan banyak sangat. Jadi kena faham macam mana cara nak kira kalori berdasarkan keperluan tenaga kita. Kalau nak belajar macam mana cara nak turunkan berat badan dengan cara makan apa sahaja makanan kegemaran kita walaupun tak ada masa bersenam dan tanpa guna produk, komen part kedua. Kalau nak tahu lebih lanjut macam mana cara anda dapat turunkan berat badan dengan mudah, pergi ke profil saya dan baca somewhere dekat link di bio saya. Dah follow ke belum? Follow dulu, okay?